Okey. Terima kasih. Terima kasih kepada pengusaha Dato' Bakri selaku pengarah ada ataupun director CSR dengan tim kita dan juga staf saya di Kementerian di KPHGP, Cik Zahari, Haji Alman dan juga Cik Zikri yang bersama saya. Clear tak suara? Tak. Clear? Kau tak kena buka ni? Okey. Terima kasih kepada perusahaan CSR yang menerima rombongan kami daripada KPHGP bersama dengan TKSU, Cik Zahari dan juga pengarah kuasa KPHGP dan pengarah ketua Selangor. Sebenarnya lawatan ini bertujuan untuk melihat stokpile ataupun keberadaan gula di CSR, di kelas CSR di OT3 ini kerana apa yang kita dimaklumkan bahawa kita ada sedikit masalah dengan kilang di Pulau Pinang, di Perai. Dan saya juga mendapat laporan ataupun makluman daripada sahabat-sahabat pemborong terutamanya di Pantai Timur yang mengatakan bahawa stok mereka dah berkurangan. Jadi atas keadaan tersebut, maka kami di Kementerian mengambil inisiatif untuk melihat sendiri keberadaan gula di kilang ini. Dan alhamdulillah setelah kita mendengar taklimat yang diberi oleh pihak pengurusan CSR, maka kita berhati walaupun dalam keadaan yang dikatakan stoknya berkurangan tetapi masih boleh bertahan. Jadi isu yang sebut. Dan masa sama kilang ataupun factory di di Perai dah boleh buat operasi. Jadi saya rasa tidak ada isu. Cuma apa yang kita pentingkan di sini ialah benda gula ni satu benda yang perlu dan kita tak mahu ia menjadi isu baru. Kekurangan makanan di negara kita. Jadi sebab tu kita mengambil langkah ini untuk memaklumkan kepada pihak industri ataupun pihak pengilang supaya sentiasa memastikan stok gula tersebut mencukupi untuk penggunaan pengguna-pengguna di negara kita. Okey? Tadi Dato' cakap dia berkurangan berapa sahaja tu? Kan daripada impak daripada perusahaan. Persentif tu saya tak pasti, cuma saya dapat laporan bahawa macam di di Kuantan ada laporan mengatakan bahawa stok mulanya dah mula berkurangan kerana lori yang bawa perkara tersebut dah seminggu tak sampai. Di Terengganu pun sama, tapi sebelum saya datang ke CSR tadi saya kontak balik dua orang yang mengadu pada saya tersebut, dia kata gula dah sampai. Artinya tak ada isu lagi. Mungkin lewatan. Mungkin kerana masalah kilang MSM di Perai, kerana masalah COVID yang melanda kilang tersebut. Dan saya difahamkan dah mula buat operasi balik di MSM di Perai. Okey. Jadi itu untuk macam tempoh kesan gerakan penuh. Jadi kita di SCP jamin tak? Bukalan gula kita mengalami perangai. Ya. Sebab kita memang kita memberi jaminan jaminan 100% bahawa tidak akan berlaku kekurangan gula sebab kita bukan saja kita dapat laporan ataupun maklumat daripada pemain-pemain industri ataupun peniaga-peniaga dan pemborong, kita juga ada pegawai-pegawai kita penguat kuasa kita yang turun padang sepanjang masa untuk memantau keberadaan barang. Di samping memantau harga, itu juga memantau keberadaan barang di dalam pasaran ataupun di dalam masyarakat kita. Jadi sebab tu dah saya sendiri, kita pegawai-pegawai sendiri, termasuk menteri sendiri, kita boleh diakses bila-bila masa.
untuk memaklumkan apa saja kekurangan sama ada gula ataupun barang makanan yang lain untuk kita ambil tindakan segera. Sebab saya maklumat daripada bawah amat penting untuk kita bertindak segera. Sebelum ianya lebih parah, maka kita dapat maklumat sebut dan kita bertindak segera untuk pastikan ianya tidak memberi kesusahan kepada masyarakat. Okey? Ada soalan lagi? Soalan lain? Tentang harga minyak masak. Harga minyak masak. Sebelum saya katakan judi Arifah, tunggu esok. Esok ada agak buat. Saya mana musyarat kita untuk maklumat, musyarat kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi bersama dengan MOF, bersama dengan KPD-HKP pada hari Rabu yang lepas menampakkan satu hasil yang positif. Cuma hasilnya mungkin tunggu esok. Mungkin diumumkan oleh sama ada MOF, Datuk Tengku Saprul sendiri yang umum ataupun diumumkan oleh menteri kita. Nah, jadi itu terserah kepada itulah menteri lah untuk buat sesuatu. Tapi insyaAllah lah saya nampak pesan sebut. Tak tahulah, saya takut esok dia balik lain, tak tahu. Tapi pesan masyarakat sebut memang positif. Nak makan sayur, bagaimana yang kita terima laporan isu masa PKP diumumkan baru ni, dikatakan bahawa kerana sekatan perjalanan. Maknanya sayur daripada Cameron Highland tak boleh keluar kerana sekatan jalan raya, kemudian ada isu PKP lah. Tukoh hasbuk kepada MKN, mungkin kita bawa kepada MKN supaya diberi sedikit kelonggaran untuk mereka bawa sayur. Bukan saja bawa sayur, untuk penanam-penanam sayur juga. Kerana kita tahu sayur ni, tanah ini mungkin 3 bulan, 4 bulan masih. Jadi kalau kita sekat sekarang, mungkin kesannya 3 bulan lagi. Jadi kita mendapat sokongan yang positif dan juga bersama yang baik daripada pihak keselamatan dan juga MKN. Maka saya rasa sekarang ni tidak ada isu berkaitan dengan sayur. Baru ni ada laporan mengatakan bahawa harga sayur naik. Tapi tak ada laporan pada kita pun. Cuma kita tengok rasa khabar tu. Mana laporan secara spesifik tidak dimaklum pada kita di kementerian. Okey? Ada, okey. Datuk, buat masa ini untuk grocery ini masih boleh jual yang barang tidak perlu seperti stationery ke yang ini? Stationery kita sekarang ini. Tak boleh lagi. Kita baru memohon kepada MKN dan kita tahu saya pun dapat banyak WhatsApp dan juga maklumat pungkur mesin dan sebagainya supaya kerajaan membuka diberi kelonggaran kepada stationery kerana masalah PDPR ni anak-anak mereka belajar. Dan saya nampak insyaAllah lah mungkin dalam masa MKN akan datang dan ini akan disuarakan oleh pihak kementerian kita untuk membuka lah sebab saya rasa itu tak ada isu sangat lah. Berkaitan bukan sahaja PD stationery juga untuk nak protestek ni perintian sebagainya, itu yang kita cuba bawa lah. Maksudnya masih dalam permohonan masih permohonan dan kita akan bawa dalam masyarakat akan datang. Betul, saya yang refer kepada yang macam supermarket, macam minimarket, macam 7-11 yang jual itu sektor ada yang bahan tidak perlu seperti yang bahan cetak ke stationery itu, ini sektor pun kena tutupkan kalau mengikut SOP yang baru ini. So memang boleh mohon Pak untuk buka balik lah sebab memang dalam masih dalam grocery dan convenience store kan. Ya, macam betul ke dia? Mana kita akan bawa ke surat masyarakat MKN yang akan datang. Pasal nampak ini keluhan rakyat sekarang. Keluhan rakyat sekarang, alihkan anak-anak belajar di rumah tak perlu pada bapak ini untuk buat apa menulis dan sebagainya. Maka kita akan bawa. Mungkin dalam minggu depan lah siapa. Okey, baik. Terima kasih, bagus.